Seperti yang sudah diketahui bersama, menurut pengumuman yang telah beredar di berbagai media sosial bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menikah pada tanggal 19 Agustus 2021, tepatnya 10 Muharram. Banyak yang bertanya, mengapa Lesti Kejora beserta dengan keluarga besar dari Rizky Billar sepakat untuk menikahkan Leslar pada tanggal 10 Muharram tersebut? Dan inilah keutamaan daripada 10 Muharram dari versi Islam. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijrah. Bulan ini juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam selain bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amalan ibadah pada bulan yang dimuliakan ini. Salah satu amalan ibadah yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura. Ibadah puasa Asyura ditunaikan setiap memasuki hari ke-10 bulan Muharram. Puasa Asyura awal mulanya diperintahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hukum puasa Asyura dijelaskan Rasulullah dalam berbagai hadis. Puasa Asyura hukumnya sunnah. Meskipun demikian, puasa Asyura memiliki keutamaan yang begitu istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Berdasarkan buku fikih wanita sepanjang masa oleh Ustadz Muiz Al-Batani, pernyataan ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Keutamaan lain dari puasa Asyura adalah dihapuskannya dosa-dosa dari setahun yang lalu. Seperti pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim, riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lewat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.